Sekarang pun partai politik itu apa ya, perannya itu sudah bergeser gitu ya, semakin kesini perannya semakin besar, dalam artian gini, orang mau mencalonkan diri sebagai calon presiden, calon wakil presiden harus lewat partai, mau maju pilkada harus lewat partai, mengisi apa ya jabatan-jabatan publik itu harus di fit and proper test di DPR yang isinya orang-orang partai gitu. Jadi kita ingin partai politik kita baik, nah partai politik kita modern, dan negara harus hadir di situ. Tidak serta-merta uang itu dikasih begitu saja ke partai politik gitu. Syaratnya apa? Terus akuntabilitasnya bagaimana? Partai politik nanti melaporkannya bagaimana gitu ya? Apakah sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang akuntabel gitu? Karena kalau berkaca dari audit dana kampanye, auditnya hanya dilakukan audit formalitas saja. Ya kalau menurut kami memang belum membuat menjadikan partai politik kita partai politik yang modern ya. Misalnya ditunjukkan ya, korupsi yang dilakukan oleh kader-kader partai masih banyak terjadi.